Jadi makna kata mestilah dengan ilmu. Lailatul Qadar ni Nabi sebut dalam satu hadis, hadis sahih Nabi sebut, kerjalah 10 malam terakhir malam yang ganjil. Jangan kita risau benarlah pasal tanda-tanda tu. Dan ada pula orang tu kadang cakap, "Eh, malam tadi kan Lailatul Qadar?" Ramai yang cakap, kita dengar dia kecewa tu. Aduh. Tak sampai dan contohlah kan. Tuan-tuan, pedulilah orang yang cakap tu. Orang yang jumpa Lailatul Qadar dia tak cakap dengan orang. Biasa dia sendiri esok. Kalau kita sebutlah kan, malam tu kan memang betul hadis sebut macam mana keadaan yang malam tu bulan terang tetapi dia tak menyuluh mana. Malam tu nak kata sejuk tak sejuk mana, panas tak panas mana, siang tu pun tak berapa panas mana. Tapi kita suhu badan masing-masing biasa-biasa. Seorang seorang sejuk. Seorang memang sejuk kan. Iya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang 10 malam terakhir tu beribadah, takkan satu malam pun tak kena. Ada nampak ke simpang sajid nah. Kenapa? Ya Allah, pokok. Kenapa dengan pokok tu? Pokok tu sujud. Memang dalam hadis sebut tumbuh-tumbuhan seolah-olah bersujud, kan? Tapi saya kata itu risau lah. Yo weh, nampak sujud pokok tu. Besok tu dipunggah hakik majlis perbandaran tu. Rupa pokok tu tumbang. Nah. Yang kita pening-pening balo kan beribadah lah, janganlah risau mana. Kalau Allah Taala bagi rezeki kita, alhamdulillah. Tapi tu mintalah. Kalau Allah Taala bagi rezeki kita lah tu, kan? Orang perempuan sebab masak malam tu kan, bangun malam, bukan masak pun maneh makanan malam tadi ngado betul lah kan cakap kan. Tak kisahlah kau dah goreng nasi ke, dah bangun. Ya Allah, aku niat pagi ni aku bangun ya Allah supaya ahli keluarga aku dapat makan sahur, dan aku niat ni semua kerana kau ya Allah. Jadi kita tak ada komplain. Jangan bangi-bangi bangun pagi. Dan seorang memasak mampu. Dia membuto kau jom marah laki kan. Membuto kau jom tongak laki kat katil. Iyalah kan. Baik-baik kan, kan? Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa melakukan satu amal yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan itu tertolak, kan? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yalah, baik bunuh tak sesuai dengan kita, jangan murid kan? Artis K-pop mati bunuh diri, dia pun sama pasang lilin pahala. Yo, nak mati juga, nak mati juga macam tu, nak mampu himbuan ni kan. Itulah kadang terlampau benar kan dengan hiburan kan. Lepas tu tengok drama khusyuk lah tu. Poso-poso siang bukan zikir, tengok drama kan? Lepas tu tengok drama, lepas tu dengan emosi, dengan apa kan, tak kekurang pahala poso. Dia terbawa-terbawa dengan drama. Marah betul dengan Ustaz Hamadi tu. Saya tak tengok tu, tapi saya dengar macam tu lah marah. Tapi lalas mati dia kena tikam ngecah kan. Saya dengar macam tu lah orang cerita. Ya tidak, tak tahulah. Dengar macam tu lah kan. Mesti dengan ilmu belajar. Ada seorang lelaki ni, dia pencen kerajaan. Dia pencen pangkat tinggi-tinggi. Gaji pencen ni boleh-boleh ribu. Tiap-tiap waktu pergi masjid, jumpa imam nak belajar solat. Sebab dia kata selama ni tak tahu solat. Belajar. Tuan-tuan jangan pandang alih, dia tua-tua pun nak belajar tak. Jangan-jangan dia yang tua-tua pun nak belajar ni, tak-tak solat dia lagi elok daripada kita. Sebab kena belajar, kena tahu. Ha, semayang kat kursi ni tak leh tak. Tu mazhab kursi tu. Ada yang cakap tu kan? Adalah kaedah kursi tu lah tak macam mana. Kita ni perbuatan kita macam mana. Rukuk macam mana kan? Janganlah kalau bawa sofa pergi masjid ni kan? Kalau dia ada ilmu tak tahulah dia bawa sofa tu selesa sikit. Yang seorang lah buat kursi wood, siap pasang wayang. Contohlah kan, punya nak punya lah dia kan. Nah, contohlah. Tahu pada mana dia kena belajar lah. Macam mana kaedah kan? Ya kan? Saya dulu terlibat dengan interview. Pernah lah interview orang nak masuk kojo dengan pegawai, dengan pegawai kerajaan. Saya pernah terlibat sebagai panel. Dah tanyanya tak tahu, tanya tu tak tahu, tanya ni tak tahu. Saya pun tanyalah dia. Saya tanya pasal solat. Dah tanya isu semasa tak boleh jawab. Tanya pasal kerja tak boleh jawab. Saya tanya, "Dik, nak tanya sikit." Ha, contohnya.
sembahyang jenazah berapa rakaat? Kata. Saya tanya dia tu, sembahyang jenazah berapa rakaat? Dua rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. Ha, confident. Confident. Dengar tak ada ilmu, memandai tak tu. Ya tuan, gila budak ni tu sembahyang ayuh dia tu. Ya tuan, budak-budak sekarang kan nak cakap apa? Kan? Nak cakap apa? Ilmu tak ada, jadi macam tu lah tuan-tuan. Nak cakap apa? Nah, tu sebab kau nak belajar. Kan? Parah tuan. Tu sebab ilmu jago kita. Ilmu ni yang jago kita. Yang kedua, ibadah mestilah didasari dengan keikhlasan. Ikhlas ibadah. Kan? Ikhlas ibadah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Nah, jadi makna kata ikhlas sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku ada kat rumah. Itu tak ada ikhlas itu dah. Sebab mak mentua ada kat rumah, kau main kuek dia ke takbir subuh tu. Allahu akbar. Rumah kan main. Allahumma hdina fiman hadait. Mak mentua dengan rumah. Oh, sah betul lah, syukur dapat menantu subuh tak tinggal. Wahal kawan tu kunut tangan teh hati tu. Tak nampak kan? Ya, kau nak belajar tuan-tuan. Ada satu kisah. Saya ni mak buat kisah. Dia mana, dia nak mana. Dia jahat-jahat lelaki ni, dia nak perempuan baik. Dia seorang lelaki tu, aku kalau boleh aku nak perempuan tu dong labuh jadi bini aku tu. Dia perangai memang parah lah, teruk. Dia nampak perempuan tu memang dia suka perempuan tu, dah lama dia target dah di peteng lah, peteng ni target lah. Teruk tu bahasa darik tu kan. Dia nampak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan baik. Salam. Kalau saya nak jadikan awak isteri saya, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Cinta perempuan. Saya tak boleh bagi jawapan, kena tanya ayah saya. Tunjukkan saya kat mana rumah ayah kamu. Oh cik, dia perempuan tu pun jalan, dia ikut tang belakang. Ikut tang belakang, lelaki dia teringat kawan yang pernah cerita pasal kisah Nabi Musa dulu. Nabi Musa dulu pernah jalan belakang perempuan. Kemudian dia suruh perempuan tu, nanti dulu bagi aku jalan ke depan. Nanti makna nampaklah baik. Dia pun cakap, sekejap cik, kenapa bagi saya jalan di depan? Takut terganggu iman saya. Yang perempuan ni, inikah jodohku? Macam tu lah perempuan tu. Macam tu lah jalan. Lepas tu jalan-jalan, jangan sampai lah. Dalam perjalanan tu dia tanya lagi, ayah kamu kerja apa? Ayah tak kerja, ayah pencen. Ayah pencen apa? Pencen pejabat agama. Pejabat agama? Buat kacau ni. Habis ayah sekarang buat apa? Tak ada apa lah. Ayah kat rumah tak ada buat apa? Cuma ayah sekarang imam satu lah kat kampung. Imam satu. Wah, parah ni. Macam ni, rumah awak mana tu? Ha? Yang bom-bom biru? Tak apa. Kamu balik dulu sekejap lagi saya sampai. Rupa dia pergi kodai. Boleh jubah beli soaban ni. Sampai depan orang tua tu, dia bukan nunduk dah, menyarap depan orang tua tu. Dia salam orang tua tu berjilat kan. Orang tu mak tahu, kau ni jam tu kan. Takde pakcik, saya berhasrat nak jadikan anak pakcik sebagai isteri saya. Orang agama ni senang ni tuan-tuan. Kalau dah tu jodoh anak pakcik, pakcik reda. Senang kan. Dah pergi salat. Kemudian buat sujud syukur. Wah dia pun poyilah, dia pun tak pernah buat benda tu. Dia pun belasah lah, semayang, lepas tu dia sujud. Agak sekali lah tu, kan? Dia dah buat, lepas tu dia sebut, kahwin lah. Selepas kahwin, pagi, potang, siang, malam, dia pergi masjid, dia tak tinggal betul pergi masjid. Subuh pergi, zuhur pergi, asar pergi. Sebab dia tak nak Pak Muntur tahu yang dia tak reti semayang. Ha, dia tak reti semayang mana? Tapi dia ikut lah. Bapak mentua pun pergi masjid yang bertugas. Dia lagi handal yang menentu pun ni. Dia kata, malam ni kita semai maghrib di rumah. Bapak mentua dah korang. Bini pun pesan, abang-abang hati-hati tau. Kenapa? Kalau abah suruh semai ke rumah tu takut-takut abang jadi imam. Dah abah kau imam satu, dia lah imam. Pelambang lah. Saya ingatkan aja. Malam tu masuk ke maghrib, abah bapak mentua azan, Allahu Allahu Akbar, azan kat serambi. Wah, biar betul. Tak apa, kau jat lagi aku komat. Dia target macam tu lah. Baru nak komat, pak mentua tahan. Tak apa, tak apa.
Allahumma Allah baru syarallah ilah Allah. Bapak mentua kamu, dia pun pusing belakang pandang bininya. Bini ya. Dia kurang dah cakap dah tadi doge kan. Lepas tu siapa nak jadi imam ni bah? Berapa ramai jantan dalam rumah ni? Kau nak jadi imam? Saya bah. Dia pun pergilah ke depan. Dia depan, bapak mentua belakang, bini dia dengan mak mentua dia belakang sekali. Dia pun Allahu Akbar. Bapak mentua pun ikut Allahu Akbar. Dia punya berdoa Allah lah tahu. Tak bunyi-bunyi sampai sudah. Sanya pokonom dak ni sanya. Tak bunyi-bunyi. Dah 15 minit tak bunyi ni. Sudah bapak mentua Allahu Akbar. Hei, saya tak tahu dah. Kau tak tahu kenapa? Nervous. Nervous tu. Kau duduk belakang. Sudahnya menantu duduk belakang. Bapak mentua jadi imam. Allahu Akbar. Kali ni dia nak suruh menantu dia tolong dia. Nak tengok boleh betul ke tidak. Saja baik-baik lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mali. Dia nak suruh menantu tolong. Mali. Dia menantu. Kau nak tu ni mali. Mali. Sudah bini cucuk pinggang. Pinggang laki tu. Zaliki yaumiddin. Lepas tu mak mentua tu. Masih baik tahu. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai tu. Kali ini dia tes ayat paling pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a. Menantu tadi mali ni na'ak pula dah. Ini mali na'ak pula dah. Aduhai. Lepas bini cucuk pula. Zap, dia pusing belakang. Abang tak tahu ayat ni. Langsung mak mentua tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah tak tahu. Dah tahu. Itulah kan. Ikhlaslah tuan-tuan belajar. Ini sebab nak nikah. Apa ya?